tenet tipe TH740, tersedia juga tenet TH1300. Untuk menggerakkan head carriage-nya secara manual, ini dipastikan layarnya menunjukkan X dan Y, lalu bisa digerakkan dengan menekan tombol ke kiri, ke kanan, ke belakang, maupun juga ke depan. Nah, lalu kemudian blade holder-nya dipasang di head carriage, lalu kita coba tes kecepatan dan tekanan potongnya secara manual. Untuk penjepitnya diletakkan pada bagian yang ada metal roll-nya. Di sini, di sini, di sini, di sini. Seperti itu. Kemudian kita tekan mode hingga dia menunjukkan force dan kecepatan. Kemudian untuk menaikkan atau menurunkan tekanan potong, ini di tombol kiri dan kanan. Kemudian untuk menaikkan dan menurunkan kecepatan potong di tombol atas dan bawah. Ini untuk menaikkan, ini untuk menurunkan. Kemudian untuk menyimpan tekanan dan kecepatan potong sudah disetting, ditekan tombol enter. Kemudian kita tekan tes untuk kita tes potong bahan yang akan kita gunakan secara manual. Apakah tekanan potong dan kecepatannya sudah sesuai?